Assalamualaikum. Yuk kita masak jamur tanpa minyak dulu. Masukkan jamurnya dan tumis-tumis, goreng-goreng sampai jamurnya matang dulu. Setelah menguning, sisihkan dulu dan ganti yang belum menguning. Nah, seperti ini penampilannya kalau sudah matang. Kita tumis-tumis, lalu bagian tengah sisihkan, tambahkan minyak. Tambahkan bawang putih dan lain-lain kalau ada ya. Di sini saya cuma pakai bawang putih saja. Setelah itu aduk-aduk terus sampai matang ya, teman-teman. Terus yang terakhir tambahkan saus lada hitam. Ini saya racikan sendiri pakai saus tiram, kecap asin, gula, Royco, terus tapioka atau maizena, terus minyak wijen dikit, lalu jeruk nipis atau cuka dikit aja ya untuk perasa. Lalu masukkan bawang cincang dikit, opsional ya. Setelah itu siap disajikan. Selamat mencoba. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih.